Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini. Kemudian semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair. Alhamdulillah, bantuan PKH positif cair hari ini untuk uang pencairan PKH tahap 2 2022. Ada saldo masuk ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS Rp750.000 daerah ini. Nah, bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini, jangan di skip-skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Teman-teman semua, ada info PKH hari ini bagi para KPM PKH dan BPNT. Nah, bagi KPM yang menanyakan PKH tahap 2 2022 kapan cair, ini ada berita bantuan PKH tahap 2 sudah cair. Nah, berikut ini daerah-daerah dan Bank Himbara yang disalurkan bantuan PKH-nya pada bulan April tahun 2022 ini. Nah, berikut ini daerah-daerah yang sudah cair uang PKH-nya hari ini. Yang pertama ini dapat info dari grup sebelah, PKH sudah cair tahap 2 bulan April khusus KKS Bank BNI daerah Indramayu. Coba dicek ibu-ibu, kali aja sudah keluar. Kemudian ada lagi yang cair uang PKH tahap 2 2022 nya ini buktinya dari Indramayu, tahap 2 sudah cair, dipercepat butuh kebutuhan anak sekolah. Nah, ini untuk Kartu Keluarga Sejahtera Bank BNI ya. Nah, bagi teman-teman yang belum cair uang PKH nya ini semoga cair pada hari ini atau lusa. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.